Kalau nggak terima pasang lagi aja yang lain. Akbar! Allahu Akbar! Kasih tahu yang lain, kita pertahankan spanduk ini. Paling mati 1-2 orang. Dengan kejadian seperti ini, kita marilah bekerjasama saling menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan yang paling kita cintai, Bekasi ini, Bang. Saya berharap bapak-bapak semua sebagai rekan kerja saya, sebagai teman saya, dan selaku saudara seiman, Bang, orang Islam saya, sama-sama mari kita menjaga kedamaian di negara kita, kedamaian di wilayah kita, terutama di khususnya Kelurahan Harapan Baru ini. Jadi silakan aja nanti aspirasi masyarakat disampaikan. Negara demokrasi, negara menjamin jadi masyarakat untuk melakukan suaranya, Pak, aktif di bidang apa namanya pada pemilu ini. Terima kasih, saya sampaikan kepada Pak Ustaz, Pak Ismail Zahid, rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari polisi sudah jamin ini nggak akan turun, tapi kita nggak yakin. Kita pengen bawa seluruhnya langsung, karena ada orangnya kita panggil ke sini. Karena kalau nggak, kita udah dalam rangka pesan takjil nih untuk sore nih, buka bersama nih. Mana bawa seluruhnya? Jangan sembunyi. Kasih jaminan bahwa spanduk ini tidak akan turun. Kalau enggak, teman-teman kami se-Bekasi akan turun mempertahankan spanduk ini. Kami bukan mati-matian membela Prabowo Sandi, tapi kami mati-matian membela amanat ijtima ulama. Harus paham itu. Kami rela mati demi ulama kami. Kami akan syahid insya Allah kalau mati demi membela ulama kami. Masalahnya bukan main-main, apalagi ini di bulan Ramadan. Silakan Bawaslu, kalau Bawaslu nggak ngomong, kita nggak akan pulang dari sini. Mana Bawaslu? Maju, maju Bawaslu. Bawaslu, jangan sembunyi. Juga, maju, maju, maju Bawaslu. Maju, maju, ayo jangan kasih jaminan. Kami sudah sering kali dibohongi. Sebel gua. Kami sudah sering kali dicurangi. Ayo Bawaslu, tunjukkan bahwa NT menjamin spanduk ini tidak turun. Ayo, mana Bawaslunya? Dah, udah. Gilin aja katanya. Bawaslu. Tadi ngotot NT, sekarang hilang. Kabur. Kalau nggak terima, pasang lagi aja yang lain. Akbar! Allahu Akbar! Kasih tahu yang lain, kita pertahankan spanduk ini. Paling mati 1-2 orang. Takut amat sama spanduk kalian. Marhaban ya Ramadan tuh. Aku dicopot. Kau di Bekasi kita menang kok. 64%. Ya, ayo, ya, hilang.